Mas Pri dan Pak Haji kayaknya Pak Bor sudah menyelesaikan iya. lukisannya. Kayaknya kita perlu tahu untuk iya. seperti apa kelanjutannya. Iya. Pak Bor sudah selesai nggih iya, Sudah. Iya, Oke. Iya. Uh, mungkin uh, di sebelah sana, keurus sebelah sana sini. Uh, Nusantara. Uh, hari ini, malam ini, uh, setelah tadi kita dari opening sampai kita ngobrol-ngobrol sejarah Eyang Sabdo Kencano dengan Pak Haji dan juga Mas Pri kita sedikit tahu Mengenai uh, sejarah beliau dan juga mungkin Ada pesan khusus yang bisa kita teladani Dan di sesi ini, di momen ini Pak Purwaji sudah selesai enggak, Pak? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah dilancarkan nggak ya. ya, Pak? Ya, Alhamdulillah berkat doa uh, teman-teman, juga teman-teman demak Nah, dari Pak Haji, dari Mas Pri ikut membantu doa, alhamdulillah selesai. Masa, selesai. Cuma uh, semakin penasarannya pasti juga terlebih-lebih lagi siapa yang sebenarnya dilukis Pak Pur ini? Karena memang kita uh, dari awal memang kita ingin memvisualiskan sosok yang ada di sekitar sini, ya Pak. Ya, ya. Jadi uh -huh. mungkin bisa dibantu menjelaskan sebelum nanti juga barangkali Mas Pri atau mungkin Pak Haji bisa bertanya atau barangkali bisa uh, ikut nimbrung ngobrol soal lukisan. Mungkin Pak Waraji bisa menjelaskan ke teman-teman siapa yang dilukis. Ya Mas, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang saya lukis ini beliau adalah yang berada di sini. Sangat mungkin beliau wali yang ada di sini, karena di sini memang banyak makam wali. Saya tidak uh, boleh tahu namanya, atau beliau tidak berkenan menyebutkan namanya, Oke. tapi yang saya tangkap dari frekuensinya, karena beliau sangat berwibawa, sangat punya pengetahuan yang luas, dan sangat bijaksana. Saya yakin beliau adalah wali yang ada di sini, cuma saya tidak tahu namanya karena beliau tidak berkenan, berkenan gitu. nah. di disebutkan namanya ah, gitu. Terus hanya beliau hanya memberikan saya gambaran seperti ini seperti kunci Kunci mas. ya Pak ya. Kunci dan di sini ada huruf sin ya benar ini sin mas ya. ya terus lam terus, terus mim. Nah, itu mungkin salama atau lebih ke esensi sebelum Islam itu kan salama terus jadi salam, salam terus jadi Islam Islam Oh nah, Islam itu berkata bahasa bahasa dari gitu? salama Iya oh. yang artinya mungkin kalau dijawakan mungkin Roho yo nanti Rahayu oh. eh, eh, Makanya setiap Islam setiap Muslim itu harus saling bersatu, bersatu dan saling memberi salam hmm, karena iya. dengan salam itu saling me mengeratkan gitu, mengeratkan ya. dan juga saling mendoakan Esensinya sama dengan Roho sama Iyo Rahayu. Mungkin mungkin beliau berpesan lewat simbol-simbol ini, mungkin beliau berpesan antara Islam, Muslim Islam dan e, kerja, karena kita orang Jawa ke, kejawen harus bersatu ataupun Islam sesama Islam karena kita orang sama-sama orang Jawa harus saling salama, artinya salam. saling memberikan salam, saling mempererat agar rahayu itu tadi Aa, agar rahayu. kemungkinan seperti itu yang saya tangkap hmm. untuk yang lebih jelasnya mungkin bisa bertanya sama Mas Pri dan Pak Haji oke okay. sebelum uh, ke Mas Pri atau Pak Haji saya penasaran itu kok ada 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 gambar kunci ya Pak itu bisa bilang ya kunci ya Pak ya yang ada kata salamat dan ada itu jumlahnya itu ada ada pesennya khusus nggak Pak ada ada lima gerigi itu atau memang memang hanya seperti itu atau ada-ada filosofinya jumlahnya lima gitu yang saya lihat memang lima, lima mungkin ya? mungkin dalam rukun Islam atau mungkin oh, ya rukun Islam ada situ, ah, lima ya. atau lima elemen yang ada di, di bumi ini. ini lima elemen itu harus saling melengkapi nggak boleh nggak boleh uh, meskipun ada elemen yang kurang baik sama baik tapi mereka harus saling melengkapi hmm. agar bumi ini berkesinambungan hmm. dan terus berputar Mungkin seperti itu mas Istilahnya kunci Nah kunci-kunci untuk kunci. menemukan Mungkin ya mungkin kunci untuk menemukan uh, esensi Atau beliau Sabdo Kencono itu Tapi ini bukan yang Sabdo Kencono Tapi untuk menemukan yang Sabdo Kencono itu Harus, harus lewat Salama dan Rahayu Oh berarti mengeratkan itu tadi iya, Pak ya? ya Kerukunan ya. Kerukunan seperti oh, itu baru bisa Menemukan nanti. Menemukan, menemukan nanti, nanti. Ya. Muncul untuk yang Sabdo iya, Kencana itu Ke yang Sabdo Kencana itu enggak. kita pun juga belum tahu kalau Rata. kita belum menemukan kunci kuncinya. itu kuncinya adalah persatuan, persatuan. Tadi. Iya, saya menangkapnya demikian beli buat ngerso tapi kalau dilihat dari modelnya ini kayak Arab arab mas oh bukan nah, keturunan keturunan arab ya mungkin kalau dilihat oh hidungnya kan hidungnya, ha, ha, ha. Kayak, kayak. bukan asli Jawa kan, ha, mungkin keturunan karena memang mungkin kalau nggak salah juga memang ada beberapa wali yang eranya lebih jauh dari wali ya, ada. itu ha, ha. Enggak, bukan asli dari Jawa gitu dari, hmm, dari 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 negeri-negeri hmm, lain gitu hmm. yang dari Jawa kan uh, yang terkenal yang Kanjusunan susunan Jogo hmm. sebelum era itu kan ada dua era sebelum era Pertama, era kedua, era ketiga yang Sunan Kalijaga oh. itu, yang uh, wali songo itu, terus era keempat lagi ada yang oh. terbaik sama Sunan Derajat. Oh, berarti beliau yang era yang lebih itu jauh. lebih jauh oh. sebelumnya, berarti. Sebelum. sebelumnya okay. hmm, yang saya tahu sebelumnya. Berarti memang dari mungkin beliau, dan mungkin perlu teman-teman tahu juga, dari mungkin bisa, bisa saya sedikit simpulkan, ya Pak, sebelum nanti ada tanggapan lagi dari Mas Fri atau Pak Haji berarti yang... Uh, ditangkap Pak Pur memulai visualisasi uh, penglihatan batin. Ini bukan beliau yang, bukan, bukan, bukan yang satu -sat, bukan. tapi beliau itu wali yang juga ada di, sini, mm -hmm, yang ada di sini. Kalau saya bilang apa makamnya di sini juga benar atau, atau belum tahu di mana? Kalau kita belum, kunci uh, ini belum ya? uh, okay. kita belum bersalama, okay. gitu saya kira kita juga. Mm, mm. Itu, ya. mm -hmm. Cuma uh, beliau yang akhirnya menampakkan mungkin. Uh, menambahkan di penglihatan batin Pak Pur dan kersa untuk dilukiskan. Iya. Gitu. Yeah. Karena mungkin juga seperti yang tadi Mas Pri dan Pak Haji sampaikan juga beliau eh, yang Sabdo itu juga mungkin nggak berkenan, gitu, untuk di mungkin belum, nah, Mas belum, gitu, belum, belum, gitu. Bukan belum, enggak, tapi ya, belum, gitu. belum. Karena kita juga dikasih kode kunci. Nah, <laughs> kunci. tadi. Yeah. Oke, mungkin Mas Ria atau Pak Eji ada yang mungkin mau ditanyakan atau barangkali mau menyampaikan sesuatu. Iya, yeah, naik saya pribadi untuk menanyakan ya kaitannya dengan Mbah yang ada di lukisan itu kan belum bisa menyampaikan yeah. apa yeah. Asma, namanya, Nasman nama. dan kaitannya dan kunci itu kan nantinya mungkin uh, bisa dibantu dengan semua yang ada di tokoh yeah. masyarakat Grogol, mungkin bisa juga dari Pak Purdi yang sudah menyampaikan Lukisan ini kan bisa membantu dengan kaitannya dengan kebersamaanannya masyarakat. Amin. Bukan, Amin. bukan Amin. karena untuk si Arja Ramene yang grogol bukan, tapi kebersamaan masyarakat itu, itu, yang, itu. Di, yang dibutuhkan dari masyarakat atau masyarakat. Ii. Itu mungkin dari saya. Mungkin ya. Mas Sri ada tambahan mungkin? Ya kalau menurut ini ya, kalau tadi Pak Pur bilang Ii. ini wali yang ada di grogol, grogol ya, tawah. tapi tidak berkenan Ii. untuk Namanya Oke. kan gitu, loh. Cuma dia ngasih kunci, istilahnya ngasih apa ini e, bisa untuk PR ya? Kan ada lima mungkin tadi sudah dijelaskan, Oke. ya toh. Terus ini kan bahasanya rahayu, rahayu. Kalau kita tuh belum bisa Rahayu, berarti belum kan gitu, toh. Yang belum bisa mau mena makan kan gitu, Pak. Wur ya, kurang kan gitu ah, kurang, kurang lebihnya nah, kan ya. gitu ya, berarti garis besarnya ini memang punya e wali tapi tidak mau uh, namanya disebutkan gitu ya, ya? Oh, gitu. tidak berkenan disebutkan tujuan ya. penegasan yes. 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 masyarakat grogol tahu makna simbah ini wali ini memberikan kunci ya dan tulisan pesan-pesan rahayu ini Maksud dan tujuannya gitu kemungkinan gitu pak Boko ini benar apa yang dikatakan Pak. E, Kaji ye. tadi dari awal. So, bisa ada persatuan di, untuk di wilayah Brogol khususnya itu, umum khususnya umum kemungkinan Simbah Simba, Wali eh, yang bisa dikatakan tadi masyarakat Brogol ya wali Sabdo Kencono bisa menampakkan kan gitu Pak Pur ya, ya memberi penjelasan memberi keterangan dari tadi Berarti kita harus bisa tokoh. memecahkan PR nya, pesan, PR ini, ini. Baji, okay. kuncinya uh, itu gitu. kuncinya. dari kata salama dan rahayu, dan rahayu nah. itu tadi, gitu. Yaitu mungkin uh, pada khususnya karena ini juga berhubungan dengan desa Grugul juga, tapi mungkin lebih luasnya untuk kita semua juga, Pak gitu. karena uh, apa hal positif atau pesan moral dari apa yang disampaikan Pak Por melalui simbol kunci ini itu juga bisa kita pakai untuk semuanya gitu. iya. untuk kerukunan untuk uh, apa persatuan gitu. ada mungkin ada tambahan untuk pesan pesan ke apa masyarakat, masyarakat? Mm -hmm. Pak war mungkin ya. dari apa yang apa dihasilkan ya sebetulnya uh, pesan dari dari beliau itu sudah sangat 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 lengkap yang sangat lengkap bukan cuma untuk kita semua tapi untuk nusantara juga Betul. saya kira nah, lewat persatuan lewat segala macam lewat saling menghormati itu, kita akan mendapatkan apa yang kita impikan, termasuk uh, kalau di wilayah ini kita masih penasaran dengan yang Sabdo Kencana. Uh, kalau kita nah. sudah menemukan ini, sudah uh, kita eksis, ya, Mas, ya, yeah. eksis untuk untuk bersalaman. Akhirnya, kita menemukan Rahayu, Rahayu urin mm -hmm. dan mungkin kita, uh, yang Sabdo Kencano baru akan menambahkan. Ya, uh, uh, mungkin benar-benar Sabdo dan benar-benar Kencano yeah. seperti yeah, itu. Betul. Kata Sabdo, kan Sabdo, penghentikan kencana Mas. Apa Kalau mungkin, Mas Budi sendiri, mungkin pesan-pesan khusus untuk, mungkin, khususnya teman-teman ekspedisi pusaka Nusantara, atau mungkin teman-teman yang bergerak di bidang sejarah untuk eh, apa? Nantinya, ke depannya mungkin ada pesan untuk kami, khususnya mungkin, biar lebih semangat gitu. <laughs> kurang semangat mas kurang semangat ya pesan maju terus ya maju terus semangat pangeran tuh nih mas cuma pesan saya jangan sombrono dengan hal-hal mistis ya ini ya, 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 saya mungkin ya gitu yang disampaikan mas pri sama dengan yang disampaikan mas pri tapi eh, dari tim nusantara ingin mengetahui di Google yang sebenarnya ya bisa juga sering 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 anu tetes tidur mah tetes tidur sering ketemu sering apa sering hadroh atau mungkin yeah. seperti itu lah dari 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 betul hmm. dari warga ngono matur nuwun ya, saderengipun oke okay, eh uh, Nusantara kita sudah selesai untuk ekspedisi di sini uh, walaupun apa kita nggak bisa maksimal untuk menyampaikan ke teman-teman mengenai sejarah beliau yang Sabdo Kencano, tapi banyak sekali hal yang kita dapat ya Pak Pur ya dari mungkin dari Pak Haji, dari Mas Pri dan Pak Pur dan khususnya dari beliau yang dilukis Pak Pur banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan dan itu bermanfaat sekali untuk tim ekspedisi Pusaka Nusantara khususnya dan lebih jauhnya untuk kita semua karena pesannya sangat dalam sekali dan itu benar-benar uh, nantinya akan akan lebih mengarahnya ke ke desa Grogol sendiri, gaya. Karena hal positif itu akan akan berefek ke desa ini. Bisa mungkin desanya lebih lebih maju. Harapan kami juga uh, desa Grogol lebih lebih maju lagi, lebih lebih apa? Uh, karena juga ini bisa dibilang kota, uh, desa yang banyak menyimpan sejarah, sejarah iya. terlebih para wali. Para wali sepuh bisa dibilang banyak sekali di sini oke terima kasih banyak mungkin pak Haji Mas Pri dan teman-teman spiritual di Demak warga desa Krogo terima kasih banyak sudah mengizinkan kami untuk singgah walaupun sebentar di sini dan apa yang kami sampaikan mungkin terlebih dari hasil visualisasi dari pak Haji bukan jadi hal atau acuan-acuan yang dibenar atau disalahkan gih pak War ya karena ini pandangan dari kami tim MPN dan khususnya Pak Purwaji. semoga sedikit dari obrolan kali ini atau ekspedisi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua oke okay? saya akhiri terima kasih banyak jangan lupa nanti uh, setelah videonya kita upload tapi harus izin dulu gitu, nanti pakai okay? <tuh. tuh>. nanti juga kita sesuai prosedural setelah nanti uh, kita mendapat persetujuan untuk di upload kita akan upload di channel Ekspedisi Pusaka Nusantara dan mungkin teman-teman yang di sini mohon bantuan juga untuk like, subscribe dan juga share video-video dari kami karena kami juga sudah uh, upload beberapa video hasil ekspedisi kami di Salatiga dan sekitarnya dan kebetulan kami juga saat ini sewan ke teman-teman ke desa Grogol semoga nanti juga bisa menambah perbendaraan sejarah kami. Oke, okay? saya akhiri. Uh, terima kasih banyak sebelumnya semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah uh, sikap dari kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.